Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1 MotoGP Indonesia. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang prediksi untuk balapan MotoGP tahun 2022 atau tahun ini gitu kan. Dan akhirnya saya buat juga ya video tentang MotoGP setelah sebelumnya bahas F1 terus. Jadi akan bahas MotoGP juga, gimana sih prediksinya untuk saya sendiri. Jadi untuk saya prediksi sendiri itu bakal MotoGP udah pasti sangat ini ya, ketat persaingannya. Juaranya nggak nentu, meskipun ya tahun lalu emang Quartararo sama Bagnaia doang yang emang yang eh bukan doang sih, sama yang terkuat lah ya. Marquez mungkin ya juga cuman apes aja tahun lalu, dia sempat absen dua balapan terakhir karena jatuh saat latihan balap. Terus juga ya ada banyak kok balik kayak semacam ya kayak Miller, Jack Miller, kayak siapa lagi ya, bisa banyak lah pokoknya, nggak bisa disebut sesuatu untuk motor GP. Dan tapi gimana sih prediksinya tahun ini tuh bakal seru pastinya. Ditambah ada rookie baru ya, Marco Bezzecchi sama Luca Marini di tim Aramco VR46, itu bisa dibilang timnya Rossi juga. Lalu ada siapa namanya, Darren Binder di with U RNF RNF in with U ya, itu timnya Reza Razali, timnya tim prinsipalnya Petronas Yamaha sebelumnya. Jadi dia bikin tim sendiri gitu, kerjasama sama Davizioso timnya, satu tekan timnya. Lalu di test 3 KTM nih ada Remy Gardner, juara dunia Moto2 tahun lalu, sama Raul Fernandez yang runner up MotoGP tahun lalu. Dan untuk balapannya tahun ini juga menarik MotoGP. Kenapa? Nah, karena tanggal 18 sampai 20 Maret itu ada di Indonesia. Bayangin aja di Indonesia di Mandalika ya. Jadi udah beberapa minggu sebelumnya juga udah beredar juga tiket pembeliannya untuk nonton secara langsung. Dan ya bisa cek aja, kalian bisa di Mandalika gitu kan, Mandalika di IG-nya gitu, kayaknya berapa, mau nontonnya di mana gitu, tribunnya di bagian mananya gitu. Jadi bisa cek aja kalau kalian mau nonton langsung. Dan pokoknya saya menantikan banget juga, selain F1 saya juga menantikan MotoGP juga, karena ya banyak di Indonesia. Ditambah nih tahun ini itu MotoGP itu 21 kali balapan, lebih banyak dari sebelumnya. Biasanya kan MotoGP kan cuma 17, 16, sekarang 21, dan itu bakal menantang banget dan seru banget kalau menurut saya pribadi. Karena F1 dah tahun ini berubah, regulasi ini ketat juga, MotoGP apalagi, wah jadi tahun ini benar-benar tahun yang paling seru banget dan paling saya nantikan-nantikan juga untuk MotoGP. Dan ya kita bahas aja gimana performa tim-tim lainnya selain tadi saya kita bahas rookie. Kita pasti ya Yamaha nggak usah dibilang, Yamaha itu kan Fabio Quartararo juara tahun lalu, bisa dibilang juara tahun lalu, dan juga performanya bagus banget, masih muda. Lalu rekannya itu Franco Morbidelli juga bagus, meskipun tahun lalu juga sempat cedera ya, sempat absen berapa kali balapan, meskipun performa di Yamaha belum terlalu kelihatan tapi kan udah nunjukin progres juga. Lalu Ducati, Jack Miller sama Bagnaia. Bagnaia juga sebagai runner up juara dunia. Miller juga konsisten bagus banget kalau di track hujan apalagi gitu kan. Suzuki ada Joan Mir yang konsisten banget. Alex Rins juga sama, yang bagus banget. Dan ditambah banyak lah kayak KTM, Brad Binder, Oliveira. Brad Binder ini kan ya pembalap paling berkejutan, karena kan tahun lalu menangnya dengan kondisi hujan dengan ban kering gitu kan. Oliveira juga sama, pernah menang juga. Lalu ada pramak Ducati, Jorge Martin yang ya cukup impresif banget juga. Jorge Martin, Johan Zarco juga sama. Lalu ada siapa lagi ya, Aprilia, Adam Vinales, ada Alex Espargaro. Lalu ada siapa, siapa lagi ya, oh itu ada tim baru lagi nih, satu saya lupa, tim Gresini MotoGP. Jadi pembalapnya itu juga ada Fabio di Giantonio ya, itu juga rookie, sama rekannya ini ya Bastian ini. Jadi tahun ini belum ada rookie banyak banget, Darren Binder, Fabio di Giantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi,
Raul Fernandez dan Remy Garter dan 6 rookie. Ini keren banget pon ini bener-bener motor GP. Dan membedakan tahun sebelumnya juga Rossi udah pensiun ya. Daniel Petrucci pindah ke Dakar, Iker Lecuona udah pindah ke mana? Pindah ke WSBK. Si Savadori juga kan jadi cadangan tim Aprilia dan siapa lagi? Udah itu aja kayaknya pembalap yang nggak balapan kan. Itu aja sih banyaklah di saya lupa banyak disebut juga. Oh ya ada LCR juga, LCR Honda ada Nakagami ya kan, Nakagami dan Malek Marquez. Dan itu aja sih ya kayaknya ya pembalapnya, kalau lupa bisa komentar ya tadi ada yang keselip atau yang enggak. Pokoknya ya itu lagi ya, sekian dari pembahasan saya juga. Bisa memberikan komentar sarannya mengenai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.